Pilkada Balikpapan hanya tersisa 19 hari lagi menuju waktu pencoblosan. Walaupun dalam persiapannya banyak mendapatkan kritik dikarenakan pelaksanaan hajatan demokrasi ini dilangsungkan masih dalam kungkungan pandemi. Untuk memastikan bahwa pelaksanaan pilkada nanti bisa benar-benar beradaptasi dengan situasi saat ini, KPU melakukan simulasi pencoblosan dan penghitungan suara di RT 24 Manggar Baru, Balikpapan Timur, Sabtu 21 November 2020. Dalam simulasi yang juga digelar di seluruh Indonesia dengan penerapan protokol COVID-19 dan penghitungan suara model Sirekap, dihadiri oleh Komisioner KPU, jajaran Muspida termasuk Ketua Satgas COVID-19 Kota Balikpapan, Rizal Effendi. Satgas COVID-19 Balikpapan sendiri sempat memberikan sedikit koreksi dalam pelaksanaan protokol kesehatan terkait pembagian sarung tangan. Namun secara umum dari hasil simulasi tersebut mendapatkan penilaian cukup baik. Penekanannya pada protokol kesehatan karena ini hindari betul terjadi kluster pilkada begitu. Nah, mudah-mudahan tantangannya kepada masyarakat adalah tingkat partisipasi pembagian sarung tangan, jangan ketika dia masuk mau mencoblos diri ketika masih di ruang tunggu sudah dikasih sarung tangan, karena itu memerlukan waktu. Tim Liputan Metro Siena Balikpapan melaporkan.